sedikit pun. Harus tidur di tempat seadanya dengan kain sarung, kadang juga karung beras bekas yang ditemukannya di tempat sampah atas depan toko Bunimas, tempat di depan teras. Kadang-kadang dia tertidur pulas, dinginnya cuaca dari hujan yang deras membuat sepinya segala aktivitas. Mending di rumah bikin mie kuah, kopi dan rokok, asik juga. Kita bisa nikmati hidup ini dengan sempurna, tinggal pakai segala sesuatu yang kita punya. Semua ada, tinggal pakai aja. Tapi bagaimana dengan mereka semua yang harus beras keringat mati-matian hanya untuk segelintir uang? Sampai kapankah kan berubah hingga tak perlu rasakan semuanya? Aku tak mau terus di jalan, ku ingin rumah dan sekolah yang nyaman. Sampai kapankah kan berubah hingga aku tak perlu rasakan semuanya? Lihat anak-anak umur sebayanya bercanda berlalu kesana kemari, tertawa di halaman sekolah membuat iri hati kecilnya karena ingin sekolah hingga jadi sarjana, terus bekerja jadi orang kaya. Siklus hidup manusia yang sungguh sempurna, tapi apa daya dia pun bisa tak ada biaya. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain untuknya. Kelak nanti siapa tahu dia bisa jadi apa yang dicita-citakan, dan dia bisa jadi merasakan kenikmatan yang semestinya dirasakan oleh kita semua sebagai manusia. Manusia yang punya cita-cita dan mau berusaha, maju terus panjang putus asa, pasti nanti kita peroleh itu semua. Mengapa aku bisa begini? Mengapa bapak dan ibuku pergi? Sampai kapankah akan berubah? Aku tak mau terus di jalan, ku ingin rumah dan sekolah yang nyaman. Sampai kapankah akan berubah? Kapankah akan berubah hingga tak perlu rasakan semuanya? Aku tak mau terus di jalan, ku ingin rumah dan sekolah yang nyaman. Sampai kapankah akan berubah hingga tak perlu rasakan semuanya? Sampai kapankah akan berubah hingga tak perlu rasakan semuanya? Bikin mie kuah, kopi dan rokok. Mati-matian hanya untuk segelintir uang. Oke. Okay.